Assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini saya mau ngajak keluarga Bapak Aspuri jalan-jalan. Minta doanya juga ya buat ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya warga yang di sini. Didoain kan? Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan saya mau bawa keluarga Pak Aspuri sambil nunggu rumahnya jadi. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini doain juga ya supaya rumahnya nggak ada kendala. Amin. Nanti kita kembali ke sini rumahnya udah jadi. Didoain ya. Alhamdulillah, Bapak Puri yang mendapatkan bantuan bedah rumah dari JTP. Menurut saya Bapak Puri memang cukup layak untuk mendapatkan bantuan dari JTP ini. Terima kasih untuk JTP untuk bantuan kepada Bapak Puri. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk Bapak Puri, untuk JTP dan kru semua sukses selalu. Terima kasih. Sangat berterima kasih kepada JTP karena sudah membantu membedah rumah Ibu Arni dan Bapak Puri karena kondisi rumahnya yang sudah tidak layak huni dan sudah memprihatinkan, dan penghasilannya yang tidak menentu juga harus membiayai anaknya yang sedang bersekolah. Kami berterima kasih kepada tim bedah rumah dan JTV karena sudah membedah rumah Bapak Puri dan Ibu Arni. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. JTV semoga sukses selalu. Alhamdulillah Bapak Puri dapat bantuan bedah rumah dari JTV. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, pas. Ada 15 tanaman. Jadi ini pemirsa, tadi sebelum Zee kesini, Zee mampir ke tempat Adrian bekerja. Mereka Adrian cerita kalau Adrian itu bekerjanya di tempat tanaman. Zee beli beberapa tanaman, ada 15 tanaman. Tanaman ini buat Zee taruh nanti di dalam rumahnya Pak Aspuri gitu. Sekarang kita ketemu sama Pak Rahmat, kita titipin pohon-pohon ini buat ditaruh di dalam rumah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, ayah tuh. Ke ayah. Ke mana? Ke mana ya? Macet. Gak tahu macet, gak tahu. Ada keperluan apa, gak tahu. Oh, sibuknya? Iya. Oh gitu. Kang Acuy, ini tadi aku bawa beberapa tanaman nih, ya. Minta tolong dititip, nanti ditata di dalam. Mau di dalam, mau di luar, boleh disesuaikan aja yang bagus yang mana. Ya. Nanti Pak Rahmat datang, bilangin tolong ini ditata di dalam atau di luar. Tuhnya dijaga, dirawat, jangan sampai layu ya. Di dalam ada siapa? Ada perwakilan Pak Rahmat, namanya Ajat. Perwakilan. Pak Ajat, Anda wakilnya. Oh, kamu wakilnya. Ya, kenalin saya sekretarisnya. Ya, ya, ya. Jadi kamu wakilnya Pak Rahmat. Iya. Kang Ajat, ya, udah ya. Sampai mana progres rumahnya nih? Rumahnya Pak Aspuri. Tinggal di kompon, kamar belakang tinggal dicat. Belakang ini kamarnya dicat. Ya. Terus dapat kamar mandi sih? Ada. Ada. Itu lagi dibikin. Oh. Mas, gondrong. Iya. Coba sini aku bantuin. Ini diapain nih? Diampas. Bagian mana yang harus diampas? Oh, arahnya jarang gitu, Baji. Coba-coba awas aja kasih tahu. Coba. Gimana gimana? Aku lihat sendiri, ke arah aja ke sini. Biar enak, kalau gini kan susah. Iya, iya, iya. Gitu ya? Iya. Ya udah deh. Yeay! Kok jadi saya yang ngerjain sih? Makasih ya, Kak Ajat.
Yang benar nanti yang alis. Dah, biar dia aja yang kerjain. Iya, udah deh. Alhamdulillah. Nih. Om lagi ngapain, Om? Itu apa sih aku bantuin? Udah lama sih yang ngecat. Ini listnya aja ya. Gedehin helmnya sama kepala saya. Oke, semangat. Om, siapa namanya? Oh iya, Om Andri, Mas Ajat. Biasa aja dong. Gak usah monyong-monyong gitu mulutnya. Hah? Biasa aja, coba sini, aku bantuin. Punya, saya ketutup. Oh, harus gini? Gitu. Oh, mulutnya jangan begitu. Kan tadi yang ngajarinnya gitu. Tuh. Iya gitu. Ya. Makasih Kang Ajat. Jangan lupa tadi titipan saya ya. Ini tanaman-tanamannya. Iya. Kayaknya sih lebih bagus di depan deh. Atau di ruang tamu satu nggak apa-apa. Iya, nanti ditata. Iya, ditata. Titip sama Pak Rahmat ya. Iya. Biar dia lebih paham lah. Di taruh di mana. Mudah-mudahan lebih asri rumahnya. Lebih sejuk. Lebih nyaman lagi. Betul, lebih nyaman lagi. Yaudah, semoga cepat selesai. Salam buat Pak Rahmat ya. Titip bunga-bunga itu, oke? Okay? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Makasih. Udah berenang. Berenang di waterboom ya, Ayu ya. Ayu udah berenang juga, Nenek. Nenek main ini, serodotan. Tadi aku udah lihat rumahnya Bapak, itu sama Nenek. Rumahnya, kayaknya sana tapi rumahnya udah rapi, tapi lagi jadi. Tapi punya atapnya yang masih bolong. Oh, masih bolong. Masih dicek. Wah, ini gak jadi hujan, cepat selesai. Amin. Belum. Belum bisa yang ngebayangin ya. Sekarang kita jalan, kita dulu ya.